Hai, kali ini saya nak kongsikan pengalaman kami melakukan aktiviti snorkeling di Phi Phi Island Krabi. Saya mengambil package sunset di mana kami menaiki bot daripada jeti menuju ke pulau-pulau di sekitar Phi Phi Island ni sebelum berhenti di dua tempat untuk melakukan aktiviti snorkeling. Muka excited sebelum terjun ke dalam laut di Phi Phi Island ni. Air kat sini memang sangat jernih. Dia tu ikan banyak sangat. Macam jinak je. Mungkin sebab dah biasa. Dah ramai sangat pelancong. Jadi dia memang tak takut dengan dia. Jadi geram je. Orang ni bawa roti buat dia. Macam makan ikan roti. Memang dari ini. Mana dari ini? Oh, buka rumah ni. Lapor. Okey, sebelum kita buat aktiviti snorkeling, kita buat water confidence dulu. Walaupun anak-anak saya semua pandai berenang tapi sebenarnya dalam juga ni. Jadi saya pun takut juga. Okey, so kita buat water confidence dulu, tengok macam mana okey ke tak. Memang dia gelap. Dia masih macam gelap. Oh gitu. Okey. Nampak macam tak dalam. Cantiknya batu karang tu. Ikan. Ikan yang berwarna-warni mengujakan sungguh. Tengok air dia jernih sangat kan. Di samping bentuk rupa bumi yang memang sangat cantik. Batu-batu dia semua memang lawa. Dalam sikit je memang. Kenapa ke kekuan ini? Woi! Janganlah! Enza! Hanyut!
Hello. Kata hai. Adik-adik kata hai. Mama. Mama. Hai. Hari ni mau timbul dah la, saya kan tak apa pun dah. Kenapa? Aduh. Apalah. Apa? Jom, kita bersama-sama. Kita. Pemandangan laut di Phi Phi Island ni memang sangat mempesonakan dengan bentuk rupa buminya yang penuh dengan batu karang yang masih terpelihara, dan juga menikmati pemandangan ikan-ikan yang berenang di sekitarnya memang cantik. Memang memang best mengujakan sangat. Ini sebenarnya first time saya snorkeling di pulau. Jadi memang excited lah saya dan anak-beranak. Nampak ikan. Saya pun tak tahu ikan apa, tapi memang cantik dengan color-color yang berwarna-warni. Saya mengambil package petang jam 2 hinggalah jam 8 malam. Jadi dapatlah menikmati keindahan sunset di sekitar Phi Phi Island. Terima kasih kerana menonton. Jemputlah subscribe, like dan share untuk mendapatkan video-video terkini dari saya selepas ini.